ba'da dalika. Summa ba'da dalika mongkono risa musti mengkono khalki manjani sedaya sing terjadi wonten alam menika kersane Gusti Allah. Khairihi wa syarihi silahati ta'ala. Cuma untuk awal badan angsal tiang itu ketika melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban lajen berhujah atau berdane bahwa itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah barang yang terjadi mboten ning karepe dhewe. Pak aku enggak ada dolo, niku mboten kok karepe. Di situ pasti ada napa? Takdire Gusti, kersane Gusti. Cuma secara garis besar mangke, wong niku enten sing ditakdir dadi wong bejo, enten sing ditakdir dados wong cilok. Ciloko. Lah menika sing mboten sembrap. Terkadang hanya tinggal ya, satu langkah dari kehidupannya di dunia. Cara main nafas hanya tinggal beberapa nafas. Karena takdir ini kita takdir rompong rompong bejo mati leh husnul. Tadi ditakdir no celoko masih teko awal ini gini. Wapi positif dong. Tapi main tiba kali akhir hayat nama. Celoko. Subur. Otima. Iya, ini sekali. Wape niku kersane Gusti Allah. Nek Gusti Allah mboten kersake nggih, mboten wujud, mangkane enten wirid yen nggih ngene napa? Niki to lan. Masya akan lama lan jasa. Sampun. Artinya apa? Ini menafikan pendapat Qadariyah atau Jabariyah. Kemarin Jabariyah itu ekstrim. Wes ku abe minallah, kaya hamba itu tidak ada napa kesempatan untuk kasab, untuk melakukan ikhtiar. Kalau Qadariyah atau pemikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah niku yo terlalu ekstrim. Kabeh tergantung menung. Enggak ini salah manusia, enggak ini. Enggak iki wis takdire. Iki jarene sinten? Mu'tazilah. Ate nek Jabariyah iku takdire pengen. Nek Qadariyah itu manusia, ahli sunnah wal jamaah itu pada posisi tengah. Manusia punya nabok kasab, punya ikhtiar. Rami lo salah menafsirkan takdir niki bahas. Jadi misalnya, anak wong duwe bebek, terus diteke anak gubernur dukun cor-coran, dikerasa anak Gusti Allah cukur, ya kak ono mahami. Karena Allah memakai sunnah, sunnah tuh kok kepingin gue anak ya, hubungan, bukan yang hubungan enggak, tapi enggak kan, iya, lu hubungan itu harus istiqad, luar biasa, harus istiqad, persiapannya luar, karena kepingin gue anak itu istiqad, persiapannya lo bapak baju, jamu. Makanan, apa yang bagus? Merica, kadal mesin. Ini makan yang istidat sifatnya dohir. Enggak apa kan? Nah sifatnya batin, waduh. Oh, enggak tak kaya anak sifatnya batin. Jangan angin co. Maka di zaman Al-Hadid Abdullah bin Alwi Al-Haddad ketika ada Ali dan Ali Al-Qadariyah sehingga beliau merakekan masyarakat wa malam yasha' malam yakun. Segala apa yang Allah kehendaki kata wujud dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun. Enggak ada nggih ana wiritan ben bar sembahyang wong biyen mesti maca. Nggih. Wiritan ini kan apa? Iki lah. Kok isu mbak yang batal?
Jadi nek Gusti Allah niku kepingin kae nggih. Allahumma la mani'a lima a'taita. Terus wala mu'tiya lima manata. Wala hadiya liman adzalta. Wala mubaddila lima hakamta. Wala roda lima qadaita. Wala yang fa'zal jati mingkal jati. Kata juga cepat tinggi. Tangan tas rumu. Lamanya lima a. Toita. Toita. Walam dia lima manata. Walah dia lima adrata. Walah mubatida lima hakamta. Walah roda lima kaudaita. Walah yang fahu zaljat. Ya Allah, tidak ada orang yang akan menghalangi terhadap apa yang Engkau beri. Gusti, aku ingin sampai tiga rezeki. Ya, sekalipun dukun sa Indonesia menghalangi. Ya, lemak kuburan di kono sak beko. Tapi terjadi kalau Allah menghendaki nanti diberikan. Sebaliknya tidak akan mampu untuk memberi kepada sampai apapun bentuknya karena Allah menghalang. Wala nggih wala yang fa'udzal jati kana guna nggon niku duwe dekengan kecuali kabeh kersane Gusti Allah. Nggih pasti ana 200 kelompok no dadi cukup. Nek Gusti aku gak ngersakno dadi hebat gak? Gak hebat. Ya gak hebat ngono ae. Ngono terjadi pertempuran antara paslon. Itu mungkin senang gue ya. Ina tahu kau siapa. Waduh, info langit kita ada dukung dan gue gede buat kaya. Info lah. Langit. Karena info langit bisa bagi peteng-peteng kafe kayak sama kau info. Langit. Langit. Dan kelihatan saja. Ya alasannya untuk kembali anak layakku nuka insyaallah walaka bin illa biqadha illa wa masyiatihi wa ira. Yang sulit itu memahami kehendak Allah. Kehendak ini kena apa? Harap. Keinginan. Apa bedanya perintah dan keinginan? Aku ngarep pengenan, aku ngomong. Dungan itu biasanya merupakan hakikat daripada keinginan. Jangan pernah menginginkan sesuatu yang tidak wujud. Iku jenenge ngelah. Leleng. Suma baca carika, tetapi semenawi sabun g. Maka ketika Rasulullah itu nyampe ke khatib, menungso kepiran datang sekali. Niki wong sing pecah, niki wong sing celah. Dan masing-masing sudah pada takdir. Masing-masing. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita menunggu takdirnya. Tidak salah pemahamanmu seperti ini. Terkadang ketika Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, g. Tentang takdir, kemudian sahabat itu berasumsi bahwa kita tunggu aja takdirnya. Nek takdirnya enak ya mesti, nek takdirnya gak enak, di sana kalau Rasulullah. Ikmal, beramalah kalian. Fakullun muyassarun limakhuliq. Maka setiap manusia itu dimudahkan untuk apa dia dijadikan Allah Subhanahu. Nek tidak ada yang di suarga, dalam yang suarga morogam. Nek tidak ada ahli neraka dalanan neraka nggih Kang. Gampang. Nek tidak ada ahli duduk neraka duduk neraka. Wah iki mutazila iki. Kaon. Nggih, akhirat iku nek gak swarga neraka. Jadi finis dari kehidupan manusia itu surga apa? Neraka. Wis iku finis nggih. Nah, nikulah orang-orang yang sukses kalau dijauhkan dari api. Makanya, fama zuzika alin nari wa ulkhilal jannata faqad fa.
dari siapa? Dijauhkan dari api neraka. Makanya bukan Rajab di kolam mojo istighfar. Barang siapa sedekah di bulan Rajab, aku siapa Rajab, sodako di bulan Rajab. Ba'adahullahu minan neraka, kan dijauhkan dari api neraka. Nggih, nek dosae rada akeh ya sedekah sing rada akeh. Kira-kira durung setengah Cuma pada dalika sawise mengguno khalqillah. Niki ati sampean kita paham, Allah khalik lainnya makhluk, jangan dibalik-balik. Jangan makhluk dianggap khalik, khalik dianggap makhluk. Niki keliru kabeh. Terkadang pemahaman wong awam kayak Imam Ghazali mengatakan semut ketika berjalan di atas kertas di situ ada pena yang menulis membuat nama lukisan. Jadi ini semut. Ini bekas lukisan itu karena ada nama spidol. Ya spidol. Itu kelasnya semut. Semut. Nek kelasnya rada dhuwur spidol iki ana sing gerakno. Sing gerakno spidol iki ana sing kok sampean mau nduwe karep gerakno itu ada zat yang menggerakkan di dalam hati. Makanya yang nenten ini tadi ya mukol libat kulo sabit kalbi hati ini ku molak malik kok gak stabil mau tenang hati ini kok gak belen kecuali semara ini jadi gue bahwa keren itu gak terkenapa gak terpengaruh dengan keadaan gak ada kalau sampai situ pengaruh nggih. Yutola bunah pada nonton sapa ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah secara garis besar siapakah mereka dalam bidang akidah itu Asy'ari Maturidi. Asy'ari Maturidi itu semuanya ahli sunnah, tetapi ada beberapa poin perbedaan antara pemahaman Asy'ari kali Maturidi. Ini pemahamannya, apa ini, rotok abot ini ya. Dan paling banter sampai tuku kitab Al-Mawaqit wal Jawahir ya. Fi Aqidatil Akabir ya. Ini wis kangelan sampean ya. Dan terus dalam bidang fikih, dalam bidang mengikuti salah satu empat mazhab. Harus itu bermantap. Kenapa? Tidak ada manusia sekarang pengetahuannya kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Maliki, kayak Imam Hanafi, tidak ada. Mau tidak mau di dalam ibadah harus taklid salah satu dari imam empat. Itulah nama ahli sunnah. Maka kalau ada pemahaman di luar konteks Asy'ari Maturidi dalam akidah, dalam fikihnya berseberangan dengan empat mazhab, berarti itulah bid. Misalnya, sama nang kuburan, terus gak kembar, mari ngono mesane diambur. Nanti tuh mau nono ngambung mesan. Okay. Kita gak paham orang dianggap. Kita. Bisa sambil sih. Niki keterangannya anak bagi towong yang tadi. Makanya kita data sampean ngaji sih bener mawon gitu. Sanate kudu jelas ya. Ada lapas lan iki sanate karo sing jelas. Ngene debat. Ya sampean aja kaya wong pijek ngamati napa? Gajah. Gajah. Gajah iku kaya pecut jare sing nyekel. Ngono ngopel. Gak usah jare nyekel kuping gajah kaya iki. Pas. Kaya ele. Sing nyekel sing ele. Kaya kelopo tapi sih. Alhamdulillah Indonesia niku yang dakwah di awal ya. Memang teko ada dua anu ya. Versi pertama niku sing teko memang yang dibawa langsung akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Untungnya Indonesia temen iki. Jadi saat derenge
ana londo jaman mojo. Bahkan memang kaya misalnya Mbah Sunan Ampel niku teko Cempok. Putih Pak Cempok. Lho. Cina. Gampang. Fasil di Cempok niku. Nah, ini apa kan bocah, Pak? Paling ana ngarani bebekne iku dirabi Brawijo. Tapi seperti Mbah Sunan Ampel niki lho ana nggone nggih komunitas Brawijo yo. Iku sembahyang ya sembahyang, wae poso yo. Ya sempat dhisik iku karo ngene iki opo mana. Tapi orang yang kuat pendiriannya dimanapun dia tidak terpengaruh dengan situasi. Sampai enggak, aku nang Bali dulu, aku orang merok selayak lah. Anak pantai. Oh, ini gue. Ngunut doa ya, wes. Gue ada solawatan ya, Pak Lok. Solawatan. Pokoknya susulnya ada bumi solawatan lah. Mari kalau pegel gak solawatan, ganti apa ya, Pak? Kuasanya Allah Ta'ala redaksi benar-benar yang dibawa ahli sunnah. Untungnya kok jauh ini satu ahli sunnah. Memang kitab yang ditawarkan langsung sampai sekarang manuskripnya masih ada. Ini kenapa? Bapak ini Ash'ari katanya Maturidi. Ash'ari Maturidi. Terus mungkin salah satu dari madhab Madhaibul Arba'ah. Oh benar, tapi juga Madhaibul Arba'ah ini Syafi'i. Maka madhab Syafi'i ini yang banyak di Asia bagian Tenggara ini ya. Sampai Asia Timur, ini kekuatan apa? Syafi'i. Terus ada orang anak, lagi mali belajar teko Mekah. Oh, ngaji ini kebetulan gue Mekah, gak gue ngonin apa? Ulama-ulama Syafi'i atau mali ketemu golongan ini Muhammad bin Abdul Wahab, nang kuburan karo mulai mulut. Mungkin yang ini terkenal kadok. Kadok Wahbi. Kadok silat ya, Pak. Mari kau nunggu akhir meneng, ono LDI, ono Lemkari, ono macam-macam, ya. Ya, sing keliru ya jelas ngoten-ngoten niku, ya. Nah biasanya nek ngaji niku bener, ngajine mboten nate singidan. Bareng niku nek bener, gak ate ngajine niku singidan. Mangkane nek bojo bener niku lha opo ate singidan. Sing gak bener iku gak ae napa? Singidan. Iya. Ngono gak mung biasa. Ngono anyane. Sabar. Alhamdulillah di pesantren-pesantren itu diajarkan madhab, belum ada madhab Hanafi atau Maliki. Cuma sempat tokoh dari NU Kiai Hasyim mari ngoten dari Muhammadiyah Kiai Ahmad Malan. Terus Ahasan, Ahasan itu pendiri nama sampai nunggu ngamper orang sekolah, kau pedik gak terus ngamper namanya apa pak? Wis kau ambek kiai ambek apa? Gak seneng gitu. Kenapa? Kerja ni gue kan, gue baru panggilan. Cari asa. Seh, ente gini wis ngerti ane panggilan ngene. Ente gini madap dewe. Bahasannya gue ngane mikir konten. Di debatnya biar niku NU ne yo alim Muhammadiyah yo alim ya. Paling ana kelompok lain yo alim nanti debat ketemu judul nah saya ini pada goblok ya debat anfusahum ing awak dhewe ne ahli sunnah ya memang kalau kanji nabi pecah jadi 73 golongan firqah atau golongan yang selamat ma'ana wa ashabi. Jadi tidak sampai salah. Makanya sampai ngaji tauhid kudu hati-hati. Nek mboten paham mungkin biru. Padahal itu nanti ada ngaji tauhid. Ini kan terangno
wallahu muhitun. Allah itu melihat, dia itu meliputi. Meliputi itu dia menggambarkan, ini ada gelas, kemudian dalamnya dikasih es, kemudian di luar gelas itu terjadi apa? Embun. Ya itu muhit. Nah, pemahamannya itu ini kafir. Allah itu meliputi bukan dengan dat, tapi dengan apa? El. Ya sampai gak usah moco buku aneh-aneh. Gak tambah benar, tambah ini apa? Yang kedua, kalau aliran itu sudah salah, jangan upaya untuk membaca atau ingin mengetahui. Jelas sampai ngin? Kak? Katut. Makanya gue baru baru jadi kono jenenge makhluk. Aku mau dok tegol lagi, tak paling gue mau dok nagu gue Mekah, ketemu Wahabi, waktu gak karu-karuan makhluk sih. Dijak ngelompok debat, jauh pengamanan barang. Ini sampean ahli sunnah wal jamaah. Muhammad dia ahli sunnah wal jamaah apa enggak? Sampai takut no. Ya matalan itu tulisannya jelas peko ono jelas niku. Pas sholat ane ono. Ya tapi buri-buri niku diwara lho iki lho. Pelajaran sing diwurukno ya Mat. Ya, dari ini tunggu saat itu, ah Muhammad dia itu bukan dahlanisme. Ya terdepot ya, roh dahlanisme. Agungisme nanti ni gue, nanti nih mata bapak agung agungis, mana isme. Dan bimtisali awamilillah kelawan manut pira-pira perintah pun gusti. Allah. Sedaya fi masyiatin lah, tapi manusia itu disuruh beru. Naik Quran nih, ye, kopwadah nih gue. Di antara misalnya sampai waktu di akhir surat Kahfi pamangkana yarjuliko arabi fal yakmal, maka hendaknya harus gak bisa jadikan ngaji kate mau saling ngapunten gitu. Kate amal gak didisi ilmu ini kuduk ngaji sampai ada cukup pemirita ya nek derek itu dasar kuat asih nopo ongkir. Zaman saya dulu terjalan, mau dibawa pucu ikan, iblis ni kau nak petung pulai bumbu. Akhirnya dati ses. Luar negeri kau ni kau nak ada nego ni. Tengok tengok nang WC, ketok pengeh. Berok kan bu WC ni kelam pengeh ketok. Emang gak ngaji ketok lagi bahar. Ngaji yo. Ngaji boleh. Sing tepat, yeah, bener. Tapi sing diwajo, yeah, bener. Pemahamannya, yeah, bener. Kita harus berikut. Jenengan dikirain apa mulai mawon Quran sing kata, yeah, tasbih, salawat. Yeah. Kadang kok bae kan keliru nih. Engko tuku buku, yeah, buku gue nih bawa tuku ake. Buku apa ya? Tafsir mimpi. Carobat. Bimtisali awamirillah kelan manut piro-piro perintai gusti Allah. Allah sing dikongkon nganut perintah niku mek kali akali sehat kali nampa sampun bah balik balik kula balik akal sampean sehat siapapun sampean dan sudah balik secara umum nggih pun balik wis tau ngimpi metu mak ngene. Tidak bisa kemudian berasumsi tidak menjalankan perintah karena asumsinya dia sudah posisinya punya paket di sisi siapapun orangnya. Kalau akalnya sehat, wajib menjalankan. Sampai enggak usah terpercaya bahwa ngisok ngawal bekak. Ini akalnya tetap si enten kudu sembahyang ya. Sembahyang, poso ya. Oleh kata saat menikah, aliran-aliran ngadain weh, mari BA terus kolwa ngonori, mari ngonori angkane-ngane ini karena masjid, gak sumbayang nih, turu wai, gak nyambut gawe ditinggal kelambian, mari ngonori bangkonan, terus ngumut Joshua ini keliru kah? Nyambut gawe, gak berendah Gusti Allah
masak lima motor, yo perintah Gusti Allah. Kuat. Ojo dilokno. Kuat. Ya bener nggih. Ati esuk nek ku misale nggih. Ikhtiyare ku manggolek rejek. Nggih. Golek rejeki kuat. Golek akhirat. Tambah kuat. Kuat. Oke, Mas. Lagi akal si enteng, akal ini harus di apa? Menerima perintah. Cuma kenapa kok akal kula sampean ini tidak langsung mampu untuk memahami perintah Allah? Karena kebanyakan manusia akalnya mboten cerdas. Akhirnya Allah mengutus para rasul. Sehingga rasul itu roto-roto, roto-roto sifat wajib ya. Sifat wajib rasul itu fatok. Fatona. Apa fatona ini? Cerdas. Maka Nabi Ibrahim nggih niku dakwah. Aduh, niku ditentang berbagai macam ahli debat sinten Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nek kula sampeyan niku misale, kula niku ngene, nate misale nggih. Dewa Quran itu sekarang sudah tidak relevan. Sampeyan jawab ya napa? Nek gak cerdas. Ya nanti kita beri makan siang, mau ngomong hal ini. Kita nak cerdas ya udah. Nek mboten cerdas. Nggih. Nek sampe cerdas ya pocok. Cerdas yo. Iki sing ngomong anu kan anu nek iki panduan iki. Gengket sampe dolai dhewe jaman. Ngomong-ngomong ketemu mongot, pamila ngapunten nggih. Kenapa orang ahli lebih hebat daripada orang ahli? Sampai ini misalnya ibadah, kuat-kuatan. Malaikat itu paling kuat. Malaikat itu digongkon wiritan situ. Ya wis tak terus gadek ngali-ngali. Tasbih to, tasbih to, sujud, sujud to, rukuk. Takbir, takbir to. Tapi napa kok malaikat digongkon sujud nang Nabi? Karena Nabi Adam itu dikasih Allah Ta'ala wa'allama adamal asma'akul kullah summa aradhum alal malaikati faqala abbi'uni bi asma' iha ula'i ingkuntum sadiqi qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allam lana nah, nanti disiknya apa? Ilmu menerima perintah Allah Ta'ala niku akal. Napa kok menungso niku ngenteni balik? Nggih, pangeran nggih menungso gak padha kali jin. Jin niku lahir niku langsung balik. Jin niku lahir langsung balik. Nggih, gak tau kenapa konco jin balik. Jin niku lahir langsung langsung balik. Kulal mutolaba kelan sekabari tuntutan. Cuma tuntutan sama dapatan sami ya. Secara umum tuntutan sholat ya. Sholat ini perintah yang tidak bisa ditinggal. Niku ya. Selagi akali si enten tetap wajib sholat. Sholat sekalipun tidak bisa bersuci karena kondisi tetap wajib sholat. Waduh ambil kursu kabar ini karena banyak tetap sholat nanti lekur matil mati ya nek poso iki lunga lo budale mari sobo ya tetep kudu sebab napa kata wong budal umroh Pak Bayu bulan Ramadan budal teko mriki ana jualnya jam 7 mari ngono leren jengkare gue jengkare niku sak pembimbingi rokokan apa kok wis ya apa ya sapa ya lho. Kamilah ketika sampean balik, apa yang harus panjenengan pelajari? Pak Bayu balik misalnya usia 13 tahun, apa yang Pak Bayu lakukan? Satu ketika balik, perintah Gusti Allah saksikan tidak ada Tuhan selain Allah.
Yang kedua, pahami siapa Allah, karena yang berat disembah Allah. Kemudian kalau katakan baliknya jam 9 pagi, kemudian jam 12 siang mendengar ada kewajiban untuk menjalankan, apa sampai langsung sholat? Enggak, sampai harus mengetahui ilmunya sholat. Nek ngerti, nek ngerti butuh belah, nek boten belajar. Takut ganjaran ni. Yeah. Nek kebetulan ganjaran ni N. Entos. Entos. Nek pun entos. Misalnya begitu itu Bang Balek magnet ada no masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan. Nek kudu ngerti. Syarat rukunnya poso batal-batale. Poso. Begitu mari Ramadan masuk bulan Syawal, duwe ana kewajiban haji karena Syawal itu bulannya bulan haji. Al-Hajju asyhurun ma'lumat. Ya kudu ngaji bab mari ngono mari haji rapi. Ya kudu ngerti ilmune. Nah biasa umat Islam secara umum kewajiban untuk ilmu niki dereng di diterapno. Diprioritaskan atau belum sama sekali untuk apa? Dijadikan sebagai sesuatu yang harus diprioritaskan lebih dulu. Wala yurakhisun lan ora ana kemurahan. Ora murakin sapa ali sunnah laha maring mengkono-mengkono awamirillah. Laha maring awa-awaan ke tanggung sarung. Fitar kisahin ing dalam tinggal suci-suci minah saking perintah. Tenasar meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, perintah sing kabulin Allah. Sembahyang, poso, zakat, haji. Kena misalnya haji, wis awake anu, wonten kopak, mungkin seterusnya dan sebagainya bisa diganti. Niki pelajaran dasar di syariat. Engkau sampai begitu pelajaran itu enggan, yo apa caranya sudah yang isok khusyuk nak kau tenang, wangi khusyuk ni. Kalau mau coba dasar saya khusyuk. Barang siapa tidak mampu meninggalkan maksiat, jangan berharap sholatnya bisa. Tapi kita khusyuk apa pak? Tinggal lo maksiat tase. Abot. Wayah miluna lan podo andorong sopo ahli sunnah ing anfusahum ala tarkil manhyat ing atase ninggalno apa kang den cegah. Sehingga untuk dua unsur niki pintere wong biyen nek murungno ngaji mboten angel-angel sabina nggih sabina nggih kali napa sulam sabina niki tentang arkanul arkanul Islam. Tapi mas alaman lihat betul-betul. Tengsul harus sampai mengaji, pun dikupas. Kutuk mabu Islam, kutuk ngerti ini maknanya dua kalimat. Syahadat. Terus kutuk ngerti hal-hal yang menyebabkan putusnya atau batalnya keislaman yang dinamakan murtad. Jelas pasti kabeh ini. Terus perintah sholat sapi syarat rukunnya sapi perintah nyambut amal ini harus ditutup no iki bek nge iki maringono kirot iki salam itu pun kabin pun mantun itu maringono larangan-larangan pun mulai teko nge sampai kewajibannya hati pun larangannya hati pun larangannya sa'awa pun cuma insya Allah lali sing sampai ilingi maksiatnya beribad karena enggak lirik arah gedok masih hati weten barang bahasi garam masih hati sawah kukul waliden gitu ya gak sembahyang sengaja itu termasuk masih hati sawah terus medot silatur dan ini pun setelah ya dia mah rata-rata di terus aja Tentang tahu kan si bintang. Secara apa? Nah,
turut-turutan. Si apriasi kan dalam hidup dengan benar. Dakholal. Ya, kira-kira wali sampai. Tapi daya, anginnya satu ini PT. Ojo kalah di sampe PT. Ini jelas gak mampu lah sampe. Om PT ikluruh balak-balik sampe itu. Ojo ijam lu. Bawani kulahari genjenengan waca maning sabine diwaca sulame. Nah, kadang-kadang ngapunten sebagian kanca mboten urut. Tetep kudu urut, nggih. Nggih nek ngaji atian sampean ngerti nggih. Kenapa kok kudu ngaji syariat? Syariat tok niku akhire campeng itu. Aruh. Murtad pun kok. Tiga itu nyeimbang tasawuf. Nek sampe tasawuf tok mamel. Sikap sana pengenas. Nggih. Lah niki kudu imbang. Ngeten. Lah itu lah nanti akan mampu mengganjal apa kakek. Syariat niku ibaratnya berapa? Buat seluruh niki napa tarik inten sing ana jero lah yen iki jenenge hake lan nek sampean gati nggawa kapal lanjut seluruh ya oleh wedi kok nggih utawa gale apa ri pinggir-pinggir pantai ya malah ya gale kan iki gale inten apa gale karena ya kudu perahu dhisik. Perahu ini kutuk mandi, ini kita dasarnya di jenis apa? Sabina. Sulat, ini kita apa? Tang? Tangga. Gelar muntah laba. Sehingga enak nih pas ngaji mati. Malah di... Skon. Kok dulu nanti, lagu lo ngaji, apa petang puluh, Gusti Hati ngelangin luwai. Engke nek pas wayah jarak gas kula nggih absen padahal wingi niku pun pesen insulin rong dus. Ya makane sing kata muni la haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada kelonggaran meninggalkan makan, tapi Imam Ghazali menerangkan tentang larangan, maka masing-masing tiang mboten sami. Allah jadikan seseorang katakan kondisi kekurangan, nggih, mboten pati bisa mendengar atau katakan sampai napa? Maka dia tidak wajib mempelajari larangan-larangan yang didengarkan karena dibuat tuli oleh Allah. Tapi saya sempat niku men. Ana bukane sosmed, ana arek utuh ngapalno Quran. Masyaallah. Saya berusaha menghafal Quran dan keadaan utang mudah-mudahan dosa saya diampuni Allah karena sudah satu tercabut saya tidak punya pengli. Kalau sampai si motor ini mendelik, mau cukup aneh aras. Mau berkata nyale. Mari kita narik Cina itu sedikit agak ni. Lima tatar setelah lupa tentang Arabia. Lah bukan buat belajar bahasa. Iki anak-anak Cina iki bahote, bahote. Bahote. Siapa ni apa? Dia ni Muslim. Ini ani muslim. Nah, boh, pengen kok adik belajar bahasa Arab. Itu belajar sama Ustaz, iya, di rumah, iya. Pipet, iya, maaf, Pak Ustaz, maaf. Wis, kok, aja, Pak. Di mana? Di ani muslim. Kata ngawak nih gitu, waktu, kok dikep, rakam dari cici, ingat. Ya.
kenapa kamu belajar bahasa Inggris? Ini ani muslim, kawan dong, pokoknya ada bahasa Inggris. Karena aku ini Bon Jovi. Ya gak apa-apa, besok bahasa Inggris gak apa-apa, besok bahasa Inggris. Cuma bahasa Arab itu karena Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, Nabi Arab, nanti bahasa surga Arab. Kalau Pak Tengah Saman gesok bahasa Arab, gue aja kepingin kamu itu tadi gesok bahasa aja. Saya saran. Itu dari wawah-wawah kagak. Makanya gue ngerti aku Saman butuh kain. Saman butuh kain, kayak Saman ulama. Maka berbanyak kenal dengan ulama. Bola pepapa, bola kelas semut itu paling butuh gulung dok. Kelasnya apa? Semut. Semut kita metode hari. Kita kelasnya semut. Kalau nikmati ketemu Gusti, nikmati ketemu Kanjeng. Kanjeng Nabi. Di kulo be sangat nikmati ketimbang ketemu. Itu. Karena mau kita tapi kadang-kadang untuk mulu. Ketok kencet itu. Nah, perbedaan nanti perbedaan ya tata akhirat semakin sulit semakin berat nafsunya tertantang kok jenengan tetap isti. Nah kata Nabi ini pun nanti ketika di takon sahabat ya keadaan ya apa kata wakata nanti apa kena dari kita ke anak-anak nonton apa untuk dinas kai sementara perintah Allah yang dikerjakan cukup banyak tapi setan yo gudo kati gudo wis kula sampean nate digudo setan apa mboten rasane enggak bisa kok setan wis paham tut dikati sobo turu iya paham setan iki wis kate digudo Den setan itu gudo mboten percuma iki gak digudo wis jelek kate nah niku akhire Kanjeng Nabi kun syakira mutian syukur dikasih Islam ketika Islam iki wis alhamdulillah Islam kita pak kalau punya saudara yang kebetulan gak Islam wis gak Islam gak syukur wis sampean Islam bojone Islam kate bojone empu dikon kene opo iki ya dikon ngeroki gelem gelem padang elek sampean belanjane yo gak mes mesti kita kok ana arep balung to kate anake gelem ngaji kenapa kate gak Alhamdulillah. Islam. Anda layak wahyu. Wah. Enggak bahaya lagi. Lumangane nggih ngapunten nggih, semakin nanti level, nanti Nabi Sulaiman iki ketemu nggih, ketemu ambek umpun sing paling melar jamane Nabi Sulaiman. Lha ngoten nek kok. Jare dene gak ketemu ngene iki, nek aku ketemu Nabi Sulaiman akan ada kalimat-kalimat yang aku sampaikan kepada Nabi. Sopo wong kok Nabi Sulaiman? Nek jamane iki wis sok bojone niku 1250 teh. Pinten? 1000. Ya wis sampean situk tok gak mentas. Iki Nabi Sulaiman iki 1000 pun. Bojone. Donyane akeh. Raja Yonat. Yo niku nggih sing ngono dhewe ning ngene ngono Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sampean menungso aku ya menung. Aku mati ya sampean, Bu. Tapi Nabi Sulaiman, gue nanti sampai mati, aku mati, aku gak mau kisah. Sampai ya. Tadi Nabi dikisah. Tadi nampak rojo ya.
divisa. Padahal Nabi Sulaiman itu mangan, itu ngenteni rakyat yatim wis mari mangan kabeh baru operasi apa? Mangan. Nabi Sulaiman nangis nang Gusti. Ya Allah, andai kata saya ini tidak demikian ya Allah. Dan Nabi Sulaiman wis nabi, kris sampe akeh niku napa? Eh, sampe lo jadi melok-melok. Kok tambah kris sampe? Kayak pasal saya kata, wah ini sampai sumpah sampai Pak Gom. Pak Gom pakai ngedung, itu kok Emil. Bien. Bien. Bien kok. Kata tak gue ya, ne. Alah, ini sampai itu aja. Roksan kelawan babar sepisan, ingkang abot, niku nebih larangan. Maka orang-orang sedikit, niku beliau-beliau itu mampu menjauhi larangan Allah. Kadang-kadang niku Imam Ghazali niku dikritik kali Ibnu Taimiyah. Imam Ghazali itu dikritik kali Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah begitu ketemu Ibnu Athaillah itu manut deh. Sampai boleh ikut-ikut ke Ibnu Taimiyah ketemu Ibnu Athaillah. Tahu apa seneng ya. Kau apa Ibnu Taimiyah? Barang apa? Jadi tinggi nih kadang-kadang Imam Ghazali ekstrim. Enten wah, wes bener-bener taat nang Gusti. Santrine akal. Karena kayak ini nang pasar terus nyolong dikepukin uang terus santrine bu. Apa? Dia ingin menghilangkan sifat ujub dan kiper di dalam. Mulai. Sore dibuka no, mari ngurus alamat di balak balik, ya, lumbone di cepat, lagi sesungguhan. Akhirnya menjelup pasar, ya, udah ada petok di cepok mari no, wah, ya ikan, dan kau nih, gue sampai nocol ya. Meskin kan. Tahu, bapak poro-poro. Udah sampai dorong tutup pun, ranai dorong dandani nopo urusane ah dandani disik jopo mawon disik ya dan roksan kelawan babar pisan sampai naik ke pintu kesalahan kelemahan sampai itu apa dole o munsul naik ke pintu kesalahan sampean dole o munsul kano munsul iku ngelem tapi diharapkan seneng ojo temen nek gak seneng ya aja nemen-nemen pirang-pirang gak seneng kebacut akhirnya tadi iki tadi bojo siapa mau dengan kamu ndak mau ya ada no tadi bu wes let dewe sik ya nek gak seneng gak ada nemen tahun 6 ya wa in waqa'u lan lamun tumi basa parisu nabi syai'in. Kadang-kadang di aliran-aliran ada yang mengatakan selain dari azna nek ngelakoni dosa bodhe kok kabeh sepuro pangeran wis tetep dakolan ana aliran nek dosa gedhe kafir ngono khawarij niku ekstrim wa man lam yakun bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun barang siapa pakai hukum tidak hukum Allah maka dia kafir. Sesederhana itu konteks ahli sunnah di dalam ajaran agama di dalam berbangsa dan adat. Ayo, napa kok rumusan Pancasila? Ya, sakjane pasal saat, napa ketuhanan Maha Esa? Ini pasti napa? Ya, intinya kul huwa Allah. Ambek Pak Karno, diganti. Tapi si untung ketuhanan yang maha esa. Lha nek kowe masalah ta sinten? Ke ulama nek kudu tuwuh tetember. Kita ubah nanti dengan galak. Terus apa kok gue Indonesia gak diterapno syariat Islam?
sing Islam ya tetap Islam iku diketah diketahi. Tapi sakjane kok diterapno tekan syariat Islam, insya Allah undang-undang niki yo kanek sing gelem gawe. Contoh nggih syariat Islam, nek ono mateni dipateni. Enak. Ati madhasah mati wis ora. Pokoke mateni Matanjar. Matanjar. Kayak remane. Gak ono balas. Coba nek amateni kuwi. Hukum Indonesia niki hukum tekolong. Kata. Pidana perdana itu hukum. Kok ana ono mateni dilebokno penjara. Anak isi dipateni korban niki nek omahe ngontrak bapaknya mati. Akhirnya begitu gak bisa mengajari kontrakan anaknya urut GM. Begitu oleh GM mengerasa nosoro ini bapaknya dipateni karo B. Begitu B metutu ke penjara, apa ini gak kepin bahasa dendam bagi anaknya A ini. Akhirnya kaya tunggu lama tuh sampai kena. Ya Rodin, kena Rodin. Caro. Senang kamu gandeng tim. Tapi hukum Islam A mateni B. A mateni B. Oh, hukum itu bagaimana saja? B dipateni. Dipateni. Atau keluarga korban memaaf. Sehingga sebagai gantinya pembunuhan ini pihak korban bisa menuntut apa? Diberi 100 ekor onta. Onta. Lah nek sak utus 100 oleh pinten 100 un pira duwe? Dicoko digawe gedhekno, digawe pinterno. Ana nyolong diketok tangan. Diketok meneh, mari. Nyolong meneh? Diketok meneh. Ya ketok meneh. Kalau meneh? Ketok. Ya ketok meneh. Kalau meneh? Kau ketok meneh. Ketok meneh. Mari. Kesel-kesel. Siapa ikuti undang-undang no? Terus zamannya saya tidak umat, zamannya saya tidak umat. Di barang ini. Loh, barang sampai ini kok gue amat terus barang kalir. Padahal ini sahabat gubernur. Kamu saya suruh jadi pegawai, bukan pedagang. Dan itu disita, masuk ke Baitul Mahmud. Zaman ini. Sampai dua anak jenno Sayyidina Umar Al-Faruq ahli gulat ahli taekwondo sak pikirannya nombok hebat waqa'u fi syai'in tapi nek tumiba dosa kecil sembahyang nek sembahyang bisa nyepuro bisa kenapa? Menghapus panjenengan kepanggi kanca salaman wajahnya sangat berseri jenengan sedekah niki sakit napa ngapus dosa dosa nggih bahkan lu kan bubu jadi kok ada dosa-dosa sing ngono sampe nek turu niku sing mesra ka iso tapi Pak Bek bisa Pak aku iso mas ini mas taat-taat nek kok sono pahala pahala wae iku lha nek loro dijajan waduh pahale ta Pak dobel nek dosa gedhe memang gedhe to tobat dosa gedhe niku panjenengan mangke kerja semerat kitab Az-Zawajir Az-Zawajir niku isipun keterangan tentang dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar di antara bab bernegara dalam kitab Az-Zawajir wong gak layak sampai ini misalnya gak layak tapi dewan gak layak jadi lurah juga kok sampai maksa ini kudu so gede atau orang gak layak nyalok no kok sampai dobo ini kudu so gede, gede. Sampai ningali teng kitab Az-Zawajir. Gak perlu coba. Ini tuh kok kitab dhisik kok tak wajar. Nggih. Nggih, tuku.
Azza wa jal. Azza wa jal, kan ada depan. Kok kita disek kota. Tapi gini ku aku, napa mawon dosane tetep nggih selagi mboten menyekutukan diampuni Allah. Ngoten nggih. Sampai nopo mana gitu, mungkin ngaji tambah tabol, misalnya sampai ngaji tasawuf ya, sampai tiga itu kok niku yono hikmah, sampai tiga itu rezeki titik niku yono, krono karo hikmah ini ku jalu ya kek tau, krono karo karo hikmah ini ngoten, tapi sampai mek tenang ini nih rezeki ini lah, tiga iya kek, yono hikmah, tiga i kobet sifat rasa ono kobet mungkin nek ngaji tambah suwe ini ku gak tambah problem tambah apa? Tambah nih nah iku padha karo rokok harus nyametet ngene lho nek gak rokokan iku dikapen Cina gak bales iku kan terus akan main lah kok bisa emin lah badaru mongko padha age-age sabar sunah illallah bitaubah wal istighfar. Nah iki sing bener. Grantung yang maksum cuma nabi. Para wali mahfud. Nanti setan itu kamu kok wali itu kepadut. Akhirnya setan iki kepegel. Napa? Katakan. Sampai setan itu gak ibarat. Iki laut atau samudra, banyu lempak ya, dicemplungi telas itu, pengaruh betul, pengaruh betul, betul, iki wali, gue nyekor aku sih, ada pekerjaan saya tadi kayak telek, lagu lah sampean, sampe ini kurang ya, kecemplungan, telek, pengaruh, ambil, lo sekalian buang lah sampean, aku wali, wae talah. Bukan telek nih gue, kau bisa kakean? Ola. Turu kelas ini kok. Wasariu ila manfirati mir rabbikum wa jannatin atwa samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dosa-dosa sing ilama apa positif sing sing sampeyan dadekno ngene manakala kamu minta ampunan Allah pasti pasti Allah niku at-tawwab. Sampeyan dadekno wong niku nggih
Kanjeng Nabi itu siapa lo kau pada kanjeng Nabi kata batu nggak ada apa isi gua kanjeng Nabi lo ngerti itu kata-kata itu so kau pede kalah ambek amal sama kanjeng Remi kenapa amal Remi nih Fulan ini tau paham, tapi nek mulai ini aku senengannya kok panganan terus ada-ada di dunia panganan, di dukana mie, di dukana horok-horok, di dukana segolok deh oke, saya seneng rokokan rokok buntu itu rokok buntu iya subhanallah, amang ini tapi berdino ini aku dosa sama nakai man makram nanti gak sampai berdini bangun gak senengnya hatinya wow weh mau pedi ambek pun cok eh hati imbang ono eh tapi nek iso yo coba info kopi lo rest area paslon eh sama nane kopi nek sedino gak ngopi ngene iku yo lambir to kira-kira nek sampean aduk ngopi bareng kanca apa poso? Aduk ngopi bareng kanca. Tapi nek poso yo poso. Poso. Tenang aja. Aku ben ngopi. Bar istighfar lan yo ning ngapura. Kalimat kata sangat lebih ini sangat astag. Astagfirullah. Sebab di bulan Rajab memang bulannya istighfar. Nanti bulan Syaban itu bulannya sholat. Sholat. Karena di bulan Syaban Allah turunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bulannya umatnya Rasulullah sallallahu panen-panen ganjaran. Wis panen-panen ini paha. Pahala. Muka-muka mangane ya. Tunggone anak Rajab iki napa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna balighna Ramadan. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Sampaikan semua ya Ramadan jamaah iso terawih, iso poso. Wah, niku wis nikmat yang luar biasa. Ya. Kira-kira ketemu Ramadan, aku tak maca Qur'ane sing akeh tambah sah. Sae. Mengenai ngapun, nampak ngaji masih Ramadan, batin lo blank no. Pola nilainya membungkuk lo perasa. Tambah nopo? Tambah kata. Eh, saya takut sampai buat Ramadan, bareng-bareng kocok kurban, ya. Apa maning boleh kocok ini disangoni bihaset. Bihaset. Kocok bihas. Bihaset. Wa in faratu fi syai'in min al-awamir badiru bi qada'i. Nika Habibatullah kala pernah sembrono di dalam sesuatu dari perintah ikun Gusti. Nanti sembrono ajare biyen gak ngerti. Nggih. Terus si arek nggih. Eh kadang-kadang kuatan nafsune timbangane akal. Akale. Akale. Unyeng-unyeng rolas. Undur-undur nanti ini awan itu andok mari ngono mulai malok buko puasa nak puasa kalau dicatat bikin ya unyeng-unyeng telur maka batiru bikoto maka segera dikoto niku bisa batiru niku cepet. Ramila di Quran bahasanya ni ku beda ke. Nek nang pangeran, ye nang pangeran. Fafiru, ye nek nang pangeran apa? Fafiru, Fafiru, Ilallah. Cepat, segera, segera. Bukan segera. Lari, berlari. Nek nang pangeran, belayu. Gaspol time belum. Saking gede, masjidnya keliwatan. Nek nang pangira, pasar itu. Segera. Segera kan. Pasar itu lama.
dunia fantasi fantasi santai lah siapa yang kembali dengan dunia kafiru kafiru wakilnya tutup gedang ngerin tuh pacar meh artinya tentang dunia betul rusak ke susu kadang-kadang tantangannya buatan kok setan nafsu deh iwi ya, arti monsu paling hebat adalah nafsu nafsu ya, gak bodoh nafsu ini masing-masing lah untuk mengendalikan nafsu teori ini sederhana gak usah dikai pangan arti ini nafsu ini kawat kuat puring-puringan ya. Oh esok kedelai situ sore kedelai situ ngecek pada bulan podo tabato ilallah mintar kiri saking ninggalan syek tabat itu nek sakit segera pun adek ditun menunda tabat itu kayak seseorang mau memindahkan tanaman nek oyote sik titi cabut-cabutane gampang. Tapi semakin lama dibiarkan atau oyote tambah cabut-cabutane. Ya saya ngerti. Mintar kihi saking ninggalno se. Wala yahtajun li angkusim Allah daudan tan ora gawe hujat sapa arsuna li angkusim bareng apa ya arsuna. Allah ing atas Gusti Allah abadan ing dalem selah. Dari lo termasuk istighfar sing istimewa ya saya itu. Istighfar. Allahumma anta Rabbi. Satu pengakuan dulu. Anta Rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtan. Wa ana abduka wa ana ala ahdika pengakuan iki kabeh wa ana ala wa'dika wa wa'dika wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi nikmatika wa abu'u bidami pengeran yang kaya nikmat gak apa gak apa gak ukuran gua awak ngelakon iki salah yo gak gak ukuran. Baik, sampai bodoh bodoh betul kau. Awak niki butuh nikmat pengiran, tapi terkadang koyok koyok tak butuh nikmat. Awak niki dulu kau nak Gusti Allah, padahal awak niki saya butuh nang Gusti Allah. Mater ke. Dan di bareng bodoh diwocok disik mawon, mungkin artine perlahan ya. Dan nah iso nganggur-nganggur terus tafakur munaja ya Allah sampean terus gak situ ya Allah dikongkon bapak bapak tak kaget nah, misalnya ini wani nyentak ibu ini tau goro tau nyolong ngopo ae tau berbuat nopo ini ditobah kali ampe nah nek esok nangis kita nangis no nangis nangis no wala yang tajunan yang fungsi malam abadah jangan salah ketika melakukan dosa kemudian disandarkan kepada Allah tapi kedoliman dirinya sendiri ramilo tungguan Nabi Adam babana dolamna angkusana wa illam takbir lana wa tarhamna lana kunana minal termasuk istighfar sing terkomplit kalau ini sing gini kan junaja insya Allah sampai motor tok turun di wocok gini potongan wocok ini gak ngin potongan insya Allah di potong kopi tok ada dibagi insya Allah 3 jimat insya Allah saya 3 jimat.
Bentar lah, pokok ngejep si anak wocon pisang. Pisang. Sampai kena. Kena boten paham artinya sampai takon sinten sing ngerti. Paula ya sallallahu alaihi wasallam. Dan kaiman abadalah.